Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Sebaot News edisi Minggu 12 Desember 2021. Apa kabar saudaraku? Saya percaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar GPDI Sebaot Lirung. Kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selasa 14 Desember, ibadah pranatal Yesus Kristus akan dilaksanakan di gereja jam 6:30 malam. Jumat 17 Desember, tetap dilaksanakan doa dan puasa dilaksanakan mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan jangan lupa memuji dan menyembah Tuhan dalam Pondok Daud dilaksanakan di gereja dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan pada sore harinya ada beston jam 5 sore di gereja. Dan sesudah beston ada latihan persiapan ibadah raya. Minggu 19 Desember, jumpa lagi dalam ibadah raya dilaksanakan hanya sekali ibadah, jam 9 pagi di gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Bapak Nikodemus Salenda 7 Desember, Ibu Cenik Sampel 8 Desember, Ibu Noni Bokang 8 Desember, Bapak Edward Tukunan 10 Desember, Ibu Yerli Sumedap 10 Desember, Al Surya Pele 10 Desember, Samuel Rio Pele 10 Desember, dan Ceylen Karundeng 11 Desember. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat berbahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Sebaot News. Mari jemaat Tuhan, tetap jadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan janji-janjinya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.